subscribe gratis. Cepetan dibentak tombol merah. Jangan lupa cepetan gratis. Hai guys, ayo semuanya. 3 hari lagi guys ikut undian giveaway hujan hadiah si cepat 7,5 miliar. Hadiah utamanya mobil 1,2 miliar, ratusan motor dan miliaran uang tunai. Caranya gampang banget, kalian tinggal scan aja QR code-nya yang ada di bawah ini guys, dan juga ada di videonya di channel Si Cepat Express. Jangan lupa kalian wajib subscribe Rans Entertainment, channelnya Raffi Ahmad, dan juga channel Si Cepat Express. Follow juga guys Instagramnya @sicepat_express. Dan pastinya akan ada undian hadiah setiap hari guys. Dan juga kalian jangan lupa ya, pakai pengiriman Si Cepat Express, dijamin cepat sampai. Mau murah juga? Tenang guys, ada Si Cepat Halu, harga mulai 5.000. Mau mudah, cepat dan murah, cuma ada di Si Cepat Express. Let's go guys, jangan lupa scan QR code-nya dan harus dapetin giveaway dari Si Cepat Express total 7,5 miliar. Aku bingung deh, mau kayak ini kan jadi ada parkiran mobil, aku takutnya kurang karena kan tadi kan parkir mobil di sini nih. Ini kurang lebih tuh hampir 400 meter ini. Siapa tahu rezeki sementara kita misalnya kantoran pindahin sini. Ini tanahnya nih. Pasti bobok nih, pasti dihancurin. Cuduk. Mereka kan rumah yang sebelah nih. Bisa juga sih lu pada pindah ke rumah sebelah. Minggu. Wah, sampai salah gue. Hari Minggu. Ini kita lihat. Lagi dibikin. Jadi nanti ada air terjunnya lebih bagus gitu guys. Sama ini nih guys. Siap-siap. Siapa tahu kalau rumah sebelah mau dijual, jadi bisa ngurusin kesana lagi guys. Jadi ini lagi dibikin, nanti jadi bagus. Habis itu gazebo yang itu tuh, yang tebusan ke sana mau gue yang di sana. Kita cek rumah guys. Ini sayang mau lihat tanah sebelah. Oke guys, kita siap. Jadi tadi foto di sini, jadi ada foto di dalam, udah mulai bangun-bangun guys, mulai bangun. Nah ini mobilnya udah di stikerin, ini kan hitam, ini hitam, black dot guys. Nah, ini lagi dibangun nih guys. Sebenarnya ini kan di hancurin nanti guys, tapi kayaknya aku bingung deh mau kayak ini kan jadi ada parkiran mobil, aku takutnya kurang karena kan tadi kan parkir mobil di sini nih. Iya guys, udah mulai dibangun nih guys. Jadi ini mau bikin basement ke bawah nih. Halo, Wes. Sebenernya gede juga ya ini. Lumayan. Ini kurang lebih tuh berapa ini? Ini kayaknya ini kurang lebih tuh hampir 400 meter ini. 400 something lah, itu 500 something. Main juga sih. Juga guys. Ini tuh gambaran kamar tuh udah ada gambar belum sini ya? Kalau lagi begini. Udah ada, gambar udah ada. Sebenernya yang ini udah jadi basement, lantai 1, lantai 2, rooftop. Nah, rooftop itu digabungin nanti nyambung sampai studio. Nah ini kalau ada ini basement, ada basement waktu. Ada kaki ayam itu ngebobok ini dong, ah. Makanya ini kan mau di ini mau enggak mau nih akan dijebol nih, guys. Ini bagian editor kita kena, studio kena. Makanya nih kita harus pikirin. Ini kan pasti bobol nih. Tadi gabungin kan, buat gabungin, tergabungin lagi ke rumah yang gua tinggal. Gua harus lagi ini nih ada tanah di sini, guys.
Ini basement tuh berapa meter sih, ya? Gak tahu gue juga, basement berapa meter ya. Bingung juga sih. Nah, sini. Cuman dibeli katanya. Tapi katanya gak tahu mau dibangun apa gitu, guys. Bolehlah kita sini nih, guys, tanah ini nih. Sebenernya mantap juga nih, guys. Rumah gading kan kesana. Nah, ini nih. Mana ini, guys? Sebenernya kayaknya paten sih. Sini nih. Mana ini? Ini, guys. Ini mantap nih. Tapi udah ada pelangnya dimiliki oleh PT apa gitu. Ini, guys, kok ini kan gede banget. Ini enggak gede banget kan? Ini gede banget. Ya kalau orangnya ya gosipnya mau dibangun ini, gosipnya mau dibangun itu, kita kan enggak tahu nih, guys. Mumpung belum dibangun ini itu, kita tanya aja, guys. Siapa tahu rezeki sementara kita misalnya kantoran pindahin sini. Ini tanahnya nih. Deket rumah. Cuman jalan kaki. Jadi kalau itu bisa dibobok cepat biar rumah gue setahun jadi. Udah. Sini nih. Ini luas berapa meter? Wah, gue nggak tahu nih, gede nih. Kalau ini sih bisa 1000 kali ini. Ntar kalau udah merambah ke kantor dijebol-jebol, nah, lu pada kemana tuh? Ini aja motor di depan-depan situ tuh motor. Mobil. Ya motor sih depan situ masih oke lah. Cuman kan kurang elok aja terlihatnya. Mobil BMW di situ pak. Makanya tuh mobil bokap gue jadi gak ada tempat. Gue nanti mau cari tahu deh. Mau cari tahu. Ya siapa tahu dia minjemin. Ya udah boleh deh, Mas. Silakan pakai aja dulu. Alhamdulillah. Karena ya bingung juga. Tuh, BMW jadi di situ, ah. Apa? BMW. Kayak enggak ada parkiran gua. Udah dibangun. Ini dibangun nih bisa 2 tahun lah katanya. 2 tahun. Kemungkinan besar kalau digabungin sama ini ya. Palingnya mudah-mudahan cepat. Pasti dibobok nih, pasti dihancurin. Cuduk. Tadi pagi aja udah ada sini kok. Ngeliat-liat itu buat dibobok. Siapa? Mangkus. Iya, sama itu. Karena itu akan jebol sini kan. Bok, pasti bagian editor udah pasti berantakan. Ya. Studio yang di sana kita mau live udah pasti dijebol. Di lu udah gitu debu-debunya. Sebenarnya kan rumah yang sebelah nih bisa juga sih lu pada pindah ke rumah sebelah. Tapi ya agak sempit. Kan, iya ada. Bos, itu bisa sebenarnya depan bisa sih. Cuman yang enggak ada parkiran kalau di sebelah, guys. Itu nih. Tempat karnival? Oh, jadi animasi ya. Enggak, animasi di mana ya? Itu kan. Di karnival situ kan? Sebenarnya ada 2 yang kosong sih. Yang sebelah itu jadi enggak sih, ya? Jadi. Cuman ya tinggal dikit lagi lah. Paling bulan depan udah bisa ditempatin. Rumah ini kan sebelah nih. Sama ini. Ini udah kosong, tinggal masuk. Sama ini, guys. Dua sini sih oke juga sih di kantor. Cuman ya enggak sebesar di sana. Tapi masakin lebih bagus gini deh. Sebenarnya suka ada di. Tapi masakin ada di halaman. Berarti gitu gini loh. Aja nih, beb. Oh, kalau enggak belakangnya enggak usah dikancing. Iya. Tapi enggak kelihatan gendut kok. Hamil kagak, dikira gue hamil nih, perut gue gede banget. 1 2 lagi. Agak keketan dikit, Ki. Nah, segitu. 1 2 Oke, gigi tetap berdiri gitu, rapi begini nih di bawah. Jadi yang ala-ala ABG gitu. Nah, segitu kan? Ya. Swag-swag gitu ya. 1 2 Good, bagus. Gigi terbalik pegangnya, terus sekarang pegang bahunya dia gitu. Jadi biar ada chemistry. Yes. 1 2 Tunduk dikit Raffi, good. Hadap ke Raffi mukanya. Tunduk dikit Ki, yes, liat ke Raffi ke gigi gitu. Gigi liat Raffi. Raffi liat gigi. Rambut nyo. Gigi kayaknya belum lurus ya, belum masuk ke dalam. Lagi rambut gigi, bentar, ramah. Nah gitu. Kamu kentut ya? Iya.
lagi pose coba. Bau. Itu udah saya foto-fotonya. Sebentar. Avatar lumayan tadi dapat sedikit juga fotonya. Kan kita mau bikin vlog dulu sama Kokorio. Lihat nggak apa tadi sebelah? Lihat rumah, tanah, sama mobil tanah yang di sana di ujung. Tanah lagi. Sebelah aja rumah belum jadi mau beli. Hey guys, aku udah foto, udah ganti baju. Sayang nih aku mau jebol. Sini dulu deh kamu. Cepetan sini. Apa, Beb? Sini cepetan. Mau jebol ini cepet. Udah kelas Doni. Ini kan berarti ini jebol. Kan itu rumah udah dibangun, ini belum jebol. Orang bangun yang aja dia belum ada, mau dijebol apa sih? Ini. Ini mau dijebol. Nabrak. Ini mau dijebol. Apa dijebol? Jebol ya langsung ke parkir lah. Iya memang kamu dijebol, mau digabungin nanti. Iya kan nanti yang itu juga. Sama itu sama editor nih, kamu dulu sama editor. Nanti. Juga. Sama gitu juga. Nih, ini kan nanti bakal dijebol. Ini berarti. Hey. Dijebol semua nih. Kenapa sih gue dari tadi? Aduh, karena gue ngantuk kurang tidur. Karena pagi-pagi udah digubrak-gubrak sama seseorang. Jebol semua. Ini gimana dong? Jebol aja sih kamu. Oh, emang harus buat dijebol kalau gimana sih? Haus, Eng! Haus! Dia. Haus! Haus, minta diambil minum. Bilang dong, tolong dong ambil minum, kan enak kayak gitu. Tolong lah. Mengapa semua ini? Mana minum, ih? Ya, habis. Masuk itu galonnya dong, Mami. Nanti galon dulu. Kita diminum. Aku kasih tau nih, ini aku pakainya Le Mineral. Ini inovasi terbaru. Yang galon. Le Mineral, galon sekali pakai tidak dijual. Nih, tutup ulirnya nih. Ini tuh anti rembes. Ini tuh 100% tidak terkontaminasi udara luar. Coba kamu tidurin deh. Enggak akan kemana-mana. Iya, sayang, ini enggak tumpah, enggak rembes lagi. Benar-benar pakem banget nih. Inovasi baru kan? Coba kamu lepas dulu handle-nya. Ini. Lepas ya. Terus nih, tisunya nih, buat dilap dulu semuanya. Terus dilap leher galonnya. Ini tuh, buat yang di rumah tuh jangan sampai pagi lagi kayak gini-gini tuh. Penting banget tuh, ngelap leher galon. Kalau dari bawah, nih lepas yang ini nih. Tapi kalau misalnya dari atas, tinggal copot aja stikernya. Dari atas gini, gini? Iya. Oh iya. Wah keren banget. Jadi kan praktis sayang, udah cepetan tuh ganti. Jadi praktis banget sayang. Bisa nggak ganti ledeng? Ganti. Kamu bisa nggak sih? Ternyata pinter deh. Nah kalau Le Mineral ini galonnya itu ramah lingkungan, jadi kalian nggak usah khawatir. Ini tuh pasti selalu akan ada yang ngambil nih sampah-sampah galon-galon. Galon Le Mineral ini ada tempat pengepulan khususnya nih, ada tandanya gitu ya. Recyclable. Tuh bottle and cap. Ah, isi deh. Stikernya beda, kayak ada manis-manisnya. Manisan mana sama aku? Manisan manis, mana? Sama manisnya. Manisan mana nggak? Manisan mana nggak? Sama manisnya. Nih, kita selalu standby nih. Le Mineral! Okay, guys. Udah, mau cuci muka dulu ya. Siap-siap tuh, mau dijebol tuh ya. Kamu siap-siap.